kawan-kawan, selamat sore. Kembali lagi dengan channel Jungiantoro Channel, channel yang berkembang di dunia bonsai kelapa. Bagi yang pertama nonton video Jungiantoro Channel, tolong kesempatan Anda untuk subscribe channelnya Jungiantoro Channel dan like dan share kawan. Kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa gading urin di atas batu karang. Saksikan videonya selanjutnya kawan, jangan di skip ya. Kawan, inilah bonsai kelapa gading urin. Gading urin ini saya bungkus dengan kain basah supaya tumbuh akar baru kawan. Ini penampakannya kawan, akarnya cukup banyak, subur-subur akarnya kawan, diisi dengan lumut. Oke kawan, langsung saja melakukan perawatan bonsai kelapa. Ini sudah mulai pecah kawan, ini lihat sudah mulai pecah. Perawatan rutin bonsai kelapa 3 hari sekali kalau bisa kawan, kalau nggak bisa seminggu sekali saja sudah cukup kawan. Kalau saya seminggu sekali karena kebanyakan kesibukan kawan. Ini banyak yang bonkla, tidak terawat. Ini sudah tinggi-tinggi tapisnya. Ini kawan harus dihilangkan di sini, kalau enggak hilang pasti menulang ini terus tinggi dia. Kalau udah hilang pasti mau kerdil daunnya. Ini sudah berumur 7 bulan lebih, menjelang 8 bulan kawan, sudah mulai pecah. Ini sudah pecah kawan. Sudah pecah. Ini lumutnya kawan. Lumutnya sangat hijau kawan. Akar, ini akarnya, ini belum menyentuh kawan, untuk media, belum untuk media. Lumutnya sangat hijau, sangat subur kawan. Ini batu karangnya, saking banyaknya bonkla. Lihat kawan, banyaknya bonkla saya. Banyak bakalan bonkla, ini juga bakalan.
ini kembar, Uri kembar. Sekian video kali ini, semoga yang nonton videonya Junyantara Channel bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi.